Assalamualaikum, TKN Talks again. Fawaz here. Alright, macam biasa aku akan, guess aku akan buat 2-3 video. Dan hari ni, again, Aidil. I did the sejarawan. Alright. Jangan lupa subscribe. 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 Sini juga, aku tak tahu belah sini ke belah sini. So but anyway, korang tahu lah macam subscribe. Jangan lupa tekan loceng. Kalau tekan loceng, kau akan tahu new video daripada aku. News feed. Alright. Okay Adil, hari ni nak cerita, kita akan cerita pasal Nabi Samson. Nabi Samson. Ataupun bahasa Arab Sama'un. Sama'un. Sama'un, Samson dan Delilah. Korang tahu lagu Delilah daripada Plain White Tea. Lepas tu ada lagu tu Delilah, lagu band Melayu. Yelah, band Melayu. Tapi ada juga daripada Plain White Tea. Apa, Hey There Delilah. Hey There Delilah. So sebenarnya Delilah tu, nama Delilah tu adalah nama salah seorang isteri Nabi lah, dia bukan rasul kan, Nabi Sama'un. Dia rasul. Dia adalah Nabi dan rasul. Tu nak cerita tu. Okay, mari kita dengar cerita Aidil berkenaan Nabi Samson. Okay. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk di satu kawasan. Saya tak over clear lah tentang kawasan tu, tapi hadis tu Nabi Muhammad berada di satu kawasan, dia sedang duduk dan dia tersenyum kecil. Dalam tersenyum kecil tu, tiba-tiba dia menguraikan air mata dia. Kemudian sahabat bertanya, kenapa dengan kau ya Rasulullah? Kata, aku terlihat, dapat kekabaran daripada Jibril dan aku ternampak ada seorang Nabi ni dekat akhirat esok. Dia badan dia sama juga sasa dan tubuh dia, tubuh yang orang kata apa, cantik ni. Ada six pack. Ada six pack. Memang Nabi perfect. Layak digerakkan sebagai perfect creatures. Jadi badan dia memang cantik lah apa semua. Kemudian Rasulullah kata dia pegang pedang dan dia bangun dalam keadaan tak berbaju, dan di belakang dia tidak ada umat, sedangkan dia adalah Rasul. Jadi nama dia adalah, Rasulullah kata, dan namanya adalah Syam'un Al-Ghazi. Gelaran dia, Al-Ghazi tu gelaran lah, Syam'un Al-Ghazi. Syam'un. Kalau nama orang Yahudi panggil dia Samson. Samson. Tak sama dalam kitab Bible ke Injil dan Zabur pun ada, ada. Bukan Injil lah, Injil dan Zabur lah. Yalah. Torah, bukan Zabur, Torah. Taurat. Actually ada movie, nama movie Samson, Hollywood buat. Tapi korang pandai cross check lah dia punya sejarah tu kan. So sama dia, dia tak sambung lah kalau dengan cerita betul. Biasalah orang-orang Yahudi kan buat cerita mesti nak menangkan pihak diorang je. Nabi Samson ni dia adalah seorang Nabi dan Rasul di kalangan juga Bani Israel. So Nabi Muhammad ceritakan kepada para sahabat bahawa Nabi Samson ni dia ada satu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dengan tangan dia, dengan tangan dia ni, dengan kulima dia, dengan dia punya pancungan dia ni, dia boleh belah building. Tunjuk sikit pillars dekat sini. Dia ada pillars kan, pillars. Macam itulah. Dia boleh, dia selamba je, pendal je. Macam, macam Lego lah. Macam Lego, dia boleh tumbangkan. Dan dikatakan dia boleh tawan, kalau dia pergi tawan kota dalam masa satu hari sahaja, tak payah nak makan masa berbulan-bulan. So ini kelebihan Nabi Samson. Dia ada supernatural punya power lah. Dan rambut dia panjang, rambut dia sangat panjang. Nabi yang berambut panjang, handsome orangnya. Tubuh dia kekar, lagi sekali kita guna kekar. Tubuh dia memang sasa ni, orang yang cantik ni, tubuh cantik ni. Nak dijadikan cerita, suatu hari dia ditugaskan oleh seorang raja Bani Israel untuk menawan satu kota. Dan dia ni menggalas tugas raja tersebut. Walaupun dia rasul, tapi dia masih orang kata apa, bukan, dia patuh kepada raja dia lah. So dia pun pergi dengan hasrat untuk menumpaskan kota tu. Bani Israel seperti biasa, mereka adalah satu bangsa yang dengki mendengki, hasad semualah. Belum Bani Melayu lagi. Dia suka close statement mengancam aku punya YouTube channel. Tapi dah, kita teruskan. Okay. Jadi dia pun teruskan dia punya perjalanan pergi, dan dia dapat tawan kota tu. So yang menjadikan cerita tu sedih adalah bila dia balik, dia dihalau dan dikepung. Bukan dihalau, dia diburu. Dia dah berjaya dah, dia buat, dia dah berjaya dah tawan kota, okay, tu. Tapi right, bila dia balik, dia diburu. Macam cerita Hang Tuah lah. Balik, tiba-tiba
teraja nak bunuh dia. Macam itulah. Dia pun pelik kenapa. Rupanya ada seorang pembesar Bani Israel ni, dia menghasut, dia mengadu domba kepada seorang raja, raja Bani Israel pada ketika tu. Dia kata Samson ni sebenarnya dia nak rampas tahta tuanku. Jadi marah raja dulu, mana nak selidik lah. Bila dengar kata nak rampas je, Samson ni mana kena dengan aku. Jadi Al-Kisah dia, dia bagi tahu seluruh kawasan jajahan, kata siapa jumpa mamat ni, tangkap hidup ataupun mati. Set-set zaman Texas, cowboy kan, letak dekat wanted, setiap tempat ni, wanted. Dead or alive. So dia kuat. Hantarlah berapa orang pun nak tangkap dia, dia boleh bunuh dengan tangan dia sahaja. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. So satu hari dah makin lama dah orang dah memburu dia. Dia manusia juga macam kita, dia penat. So dia baliklah pulang ke rumahnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi lah. So dia malas dah nak bunuh orang, dia penat. Dia Nabi dan Rasul pun dia ada juga rasa penat dia tu, sebab dia manusia kan. Sambil-sambil tu dia ada pun sebar dakwah apa semua, dia penat. Jadi Nabi Samson ni, dia balik ke rumah dia, jumpa isteri dia. Nabi ni akhlak dengan isteri sangat cantik. Sebab tu lah hadis Nabi, orang yang baik di antara kamu adalah yang paling baik dengan isterinya. Jadi akhlak Nabi Samson ni memang baiklah dengan isterinya. Dia bergaul dengan isterinya dengan penuh kemesraan apa semua. Saya cepatkan cerita, satu hari dia bangun tidur. Isteri dia, dia tidur atas ribu isteri dia. Dia baring, dia cakap dia dah penat dah, tak larat dah kan, orang banyak kerja di sana sini apa semua. Isteri dia, sambil tu isteri dia sisir rambut dia, sikatkan rambut dia yang panjang tu lah. Jadi dia tengok muka isteri dia, sedih lah. Cerita ni menyayat hati lah, panjang sebenarnya, tapi saya singkat-singkatkan nak jadikan cerita.